Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Winkokil. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana caranya mengatasi Windows 7 yang error seperti ini ya. Jadi ini ya, errornya seperti ini ya. Operation is in progress. Ini muncul setiap 1 menit sekali nih. Saya tes ya, ternyata dia muncul 1 menit sekali. Jadi bayangin kalau 1 menit sekali nyampe seharian kita aktif ini komputer, waduh banyak banget ya. Ini banyak banget ini. Untuk cara mengatasinya bagaimana sih? Oke, langsung saja kita ke TKP. Oke, untuk masalah seperti ini cukup gampang ya. Yang pertama itu kita harus mengerti dulu ya, aplikasi yang aktif itu apa aja kita itu. Di sini saya mengaktifkan Bandicam stopwatch ya. Terus ada PDF, ini PDF saya cancel aja tadi ya. Terus ada Word ya, ada Photoshop dan ada Google. Jadi 1 2 3 4 5. Ada 5 aplikasi yang saya aktifkan ya. Jadi nanti kalau misalnya ada 6 berarti yang 1 itu yang progress ini ya. Oke, langsung saja ya. Kita ke tutorialnya ya. Di sini taruh mouse Anda di sini ya. Di sini di posisi inilah pokoknya ya, sekitar sini. Lalu klik kanan. Lalu kita start text manager. Nah, ini dia ya. Jadi di sini kan ada Google ya yang aktif ya. Google ada, berarti ini Google. Terus ada Photoshop. Oke, malah keklik ya. Ada Photoshop, ada ini. Terus ada Word, Word juga ada. Ada Bandicam ada. Terus ada stopwatch udah ya tadi ya. Oh iya, ada stopwatch ya, ini stopwatch. Stopwatch ada, Photoshop ada, Bandicam ada, Word ada, Google ada ya. Dan ini, nah berarti ini yang masalahnya ya, yang masalah ini tuh ini. Nah untuk cara mengatasinya cukup klik kanan and text, kita klik. Buat proses ya. Ini ya. Oke, jadi seperti itu ya cara mengatasinya ya. Nah, sekarang kita akan uji. Kita reset dulu, kita tes apakah dia masih muncul dalam 1 menit ke depan. Kalau masih muncul berarti nggak mempan ilmu itu ya. Kita tes, kita tunggu 1 menit. Mohon maaf jika berisik ya, karena saya bikin video ini di toko ya. Jadi toko saya di pinggir jalan, jadi ya wajar kalau berisik ya, suara motor, kadang-kadang suara anak saya juga ya. Kita tunggu saja sambil udut dulu. Udah mendekati 1 menit ya, dia belum keluar. Udah 1 menit lewat dia belum keluar ya. Jadi bisa dipastikan bahwa itu berhasil, itu dagang apa juga. Jadi ya sudah bisa dipastikan bahwa cara itu berhasil ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu tutorial kali ini. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya. Jangan lupa untuk klik like, comment, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.